Kenapa mak? Orang pada apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Duy. Tapi kali itu mau aduan camping. Serius kali lawan. Satu. Masa nih muka harap muka dia lah. Satu, dua, tiga, senyum. Lagi ganti gaya, banyak-banyak. Bilang semasa oke. Wajib pot ah,
Aku cuma sore, terhalang manusia, wakil malam. Itu bisa lah pensiun, itu tekan langsung indah di mata karang kuat. Kamu ada pikiran lagi dong, videonya. Biar beri. Wanitin. Kalau penghulu melewakan, amun beri melewakan dulu pak. Kalau dulu dimanggil apa lagi dimanggil bunda. Aku titipkan janji.
Marilah sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari Kepala SMA Negeri 1 Payakumbu kepada Bapak RW Setia di Kali Persen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ba'da. Tidak mungkin tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita sudah sampai di Kapalo Banda. Di tempat yang sejuk ini, yang hebat ini, beberapa orang daripada kita mungkin ada yang baru pertama kali datang di lokasi ini, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita juga kepada Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Pengurus Komite pada Tukulai, yang sebentar lagi Pak Arni sedang di jalan ya, dan beberapa. Oh sudah, sudah datang Pak Arni. Ah ya, selamat datang Pak Arni, Pak Pengurus Komite kita. Kemudian yang kami hormati guru-guru kita pensiun, Bu Reini, Bu Adawati. Kemudian Bapak Ibu unsur pimpinan dan Bapak Ibu guru seluruh dan karyawan sama-sama baik-baik. Silakan Pak Arni langsung. Langsung Pak Arni. Ya, silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, hari ini di nuansa Syawal ini kita pertama tentu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena selama Ramadan kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan agenda sekolah, agenda yang cukup spesial ya, di mana pola pendidikan atau pola pembelajaran anak-anak kita sedikit berbeda karena sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian di Ramadan juga kita berhasil melaksanakan kita berhasil melaksanakan karantina tahfiz Quran. Alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa bagi kita, bagi anak kita. Kami sampaikan kepada Bapak Pengurus Komite, kemudian Bapak Ibu Guru Pensiun, bahwa dalam kegiatan pesantren karantina tahfiz kemarin, alhamdulillah satu orang anak kita berhasil mencapai hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan pengurus komite kita selama ini yang selalu mensupport anak-anak kita dalam berbagai kegiatan di sekolah. Tekad kita pada tahun ajaran depan, tahun 2023-2024, 2022-2023, kita mencoba menembus perguruan tinggi dari jalur tahfiz Quran. Kami mohon doa restu, mohon masukan juga memberikan jalan sehingga tahun depan istilahnya awak menaruhku masuk kampus dari jalur tahfiz Quran. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan kita akan coba menghubungi kampus. Yang jelas kita sudah memulai percakapan-percakapan awal dengan pihak rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hafalannya di atas 10 juz akan diterima di
lintas berawal, lintas negeri Padang dan dunianya di mau hujan sepertinya ini. Dan juga di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, di tahun pelajaran kemarin atau di semester genap kemarin kita berpisah dengan guru-guru kita yang memasuki masa pensiun. Itu Ibu Anggraini dan Ibu Darnawati. Pada kesempatan ini kami mewakili kawan-kawan guru dan karyawan ingin kalau kita respek masa koordinasi untuk cerita karena dia lebih milih kedua guru kita ini di SMA 1 sudah cukup lama. Beno lagi 30 tahun. Bu Anggraini kurang sedikit Bu ya. 33 tahun lebih sedikit malah. Lebih sedikit 33 tahun Bapak Ibu tahun semua. Artinya beliau dulu mungkin masih sudah kamu sudah sebenarnya. Itu bangga masuk ke dalam bangga. Tapi lain seperangnya. Lain seperangnya. 33 tahun, 30 tahun. Itulah masa berjauh dengan kita di sekolah, ya, berjuang bersama-sama, bersama-sama tugas bersama-sama, kemudian memberikan ilmu-ilmu bertemu kepada orang kita, kepada orang yang menunggu. Nah, tentu di masa itu, selama itu, beliau beliau dengan kita. Kalau dengan saya pribadi, alhamdulillah tidak kawan. Sekarang tahun kelima saya di semasa itu. Akhirnya lengkap. Kita bertemu dengan hal-hal yang kata-kata kita. Bu Anggraini dan Ibu Ernawati yang ibu-ibu yang alat-alat muda. Ya di sampingnya oleh Pak Alkitab ini. Di sampingnya oleh Pak Alkitab ini. Ini tinggal berpikir ini bajunya juga senada nih Pak. Weh, orang sehat 20 tahun dan 33 tahun selesai itu. Oke, sama. Masalah, satu, oke, banyak yang akan menunggu. Ma barangnya. Oke, silakan dari koperasi. Dari koperasi kami persilahkan kepada Ibu Desi Arisanti. Oh, Bapak Kaiti. Silakan Bapak Kaiti. Bersama Bapak Firdaus, Bapak Firdaus, Bapak Teladan. Hapus dulu dong pakai bidai berna mati langsung dipasangkan. Gawat sudah Pak Den. Langsung dipasangkan. Pasang Bu. Selanjutnya untuk Bu Anggraini. Oke, berfoto dulu Bu, senyum. Oke, hapus dulu untuk Ibu Anggraini. Selanjutnya dari sosial kenangan dan sosial. Kami persilakan kepada Ibu
dan Bapak Sendos. Silakan Bapak Sendos sebagai Bapak Teladan. Banyak dua. Oke, Bapak ada Pak. Sendal Swallow adalah lambang kesejahteraan. Mantap. Biasalah yo. Halo kelebihan Bapak Sosial. Bapak Sewan. Iko bisa diedit Pak. Terompa jadi sepatu. Nah, bisa diedit. Iko diedit bunda di sini. Di. Oke. Maka satu. Satu. Bintang satu. Bintang satu. Oke, penyerahannya lagi. Silakan Bapak Kataus. Silakan kepada ya, nama pasti yang dompet merah dan aku. Oke. Ah, iya, yang merah. Tiga. Masa nama lagi. Satu. Puan, sedang masalah. Banyak, Pak. Satu. Dua. Tiga, oke. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Rengi. Satu. Ini dari nama merah, Pak. Satu, dua, tiga, oke. Okay. Foto bersama dan ibu sudah memegang tadi belum megang dia. Nah, pakai sebelah sini. Ada aja lah, ada aja lah. Masih banyak nih. Nah, foto bersama lo, foto bersama Rafa Selin. Banyaknya dari Dewi, keluarga Dewi yang akan diberikan oleh Nyonya Erin Setiadi. Nah, semasa. Satu, dua, oke, okay, okay. Mantap. Kurang 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1. Oke, okay, dari Dewi. Nah, ibu silahkan kepada. Oh, ada ibu ternyata di sini. Dari Dewi, disilakan oleh. Oke, okay, silakan Bu Elo. Benny. Kita paling bahagia kalau ada Bu Elo. Karena suasananya jadi ini. Oke, terima kasih Bu. Akhirnya kepada Ibu Angga ini. Ibu perahnya namun Ibu yang akan mencoba menegodang Ibu ya. Oke, senyum. Oke, itulah tadi penyerahan kenang-kenangan dari Kepala SMA 1, dari Sosial, dan dari DW untuk guru-guru kita yang sudah pensiun. Oke, okay. Selanjutnya Abis Rahmi, Saudara Ibu Wayasin, Abdi, Wahyu, Kedapan, Nisani, Abdi, Abdi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Payakumbuh beserta Ibu. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite beserta Pengurus, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Payakumbuh. Alhamdulillah. Allahumma tawal barakati wa bal afiyati wa bal syiati wa bal rizki wa bal jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shayran. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Selamat menikmati makan siangnya Bapak Ibu keluarga besar Semansa. Jangan malu-malu. Skip saya soro-soronya mi. Selamat makan siang, manteman semua. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Lah makan kawan sadonya beko be mom coy mengamehnya nan tinggal sadonya. Tapi sadonya za. Ha. Iyalah sadonya. Boleh bawa pulang. Iya guys. Ah
MC nak makan MC. MC, kamu nak makan MC? Kok date banyak piring ha? Date yang tak ada piring date banyak. Ah, jangan cami, jangan ragu, jangan bimbang. Abi tuha, tuha. Angel cry tuha guys. Ah, yang bakal intin-pintin silakan diambil ya. Ah, itu sambalado bakal intin-pintin tuh guys. Ah. Ah, silakan disanduk guys. Ah, iko badak tagak-tagak. Pembagian rato ya guys. Ah, jangan lupa disanduk yang bakal intin-pintin guys. Apa pak? Boleh jauh? Tidak mudo. Lado mudo jo apa? Ah, lado mudo tu sambalnya jiko guys, jiko. Namanya putih amacang. Boleh sama lado. Boleh. Boleh tak kak lihat guys. Kalau nak malu guys. Ya di gay boy mu cair. Enang ning dong, enang ning dong. Perlu dibalik bang dong di. Tergila-gila Mustafa jatuh cinta pada seorang biduan. Tiga boy, gue boy mujair. Enang ning dong, enang ning dong. Penulipan Bang Idun Dinser. Miss kemana? Tiga, empat, lima, mulai. Ayo ibu saya dah tindai lah, dah peda menggigis ke dia. Tunggu, tunggu. Permisi, permisi. Ayo again. Dilanjut. Ilit jaraan ilit tukang kedua. Ilit. Ah ilit. Ilit jalan. Kurang apa ya? Ayo. Jangan dilepas. Ah, gigi terindah. Garupu kuning karena lipstik lah jadi merah. Ini Randa mana ini? Pasang lu, pasang yang berbi. Gigi banyak. Angin ni dari lawan. Nurul alam dia. Cincin berdua cincin dari situ mesti kuah. Habis. Siapa tukang kedua tu? Jangan diganggu. Ya,
Yang penting ibu tubuh.